Baik, siapa yang mana? Yang mana dulu? Yang nyalain aja duluan yang ini? Ya, tunggu sebentar ya. Ibu berdiri, apa permasalahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Ija Sumedia. Dari? Saya dari rumah ke sini. Iya, lu dari iya, Bu, dari rumah. Deketin mic-nya. Deketin mic-nya. Dekatkan mic-nya, Bu. Mic-nya didekatkan. Mic-nya begini, pakai mic-nya begini. Nah, gitu biar kedengaran. Ilmu kandang B
yang mana nih kok bisa aja pas diterima kan tadi di selangkain. Nah sekarang waktu bayar ini praktekinya apa? Pakai centong kayak gini, ada uang gitu toh. Centongin, ada uang. Iya, tapi kok dapatnya itu dihutangi kok. Kok dapetnya minjem? Yeah. Bukannya nggak minjem? Iya. Yeah. Yang salah siapa nih? Tuhan atau saya? Saya. Itu sampai sekarang belum bisa kembaliin. Oh iya. Itu pengennya bisa kembaliin. Bu, waktu anak mau lulus kan di selakangin. Iya. Yeah. Diterima. Ngomongnya apa? Diterima gitu. Diterima nggak? Iya. Yeah. Pas diterima kan harus bayar tuh. Berapa tuh waktu itu? 12.500. 12.500. Terus ibu ulek apa ibu centongin? Ulek dulu. Apa ngomongnya? Punya uang. Ada uang. Bisa bayar. Saya boleh tanya, ada nggak uangnya waktu itu buat bayar? Nggak ada. Setuju. Kan nggak ada. Ibu meraktekin kan. Bisa bayar. Ada uang. Nah, ada nggak yang minjemin uang? Ada tadi 10 juta, tapi waktunya mepet sekali. Tapi kan dipinjemin kan? Iya. Nah, terus kekurangannya ada yang ngasih kan? Dikasih. Sehingga buat bayar 12 juta ada kan? 12.500 ada kan? Iya. Buat bayar ke sekolah. Sekarang kan pertanyaannya, kok yang minjem? Lah iya, kok yang minjem? Jawaban saya, itu diulangi lagi aja. Kebayar. Gitu, dicentongin lagi. Bisa lunas, minggu ini bisa lunas. Bulan ini bisa lunas, dan nanti lunas, kan belum dipraktekin kata-kata itu. Iya, tapi ini nanti sebentar lagi mau bayar semesteran sekitar 12 juta lagi. Jadi butuhnya ibu berapa? 24 juta? Udah. Berapa? 22.500. 22.500? Iya. Ya udah ibu tinggal cobek aja. Datang 22.500, datang 22.500, datang. Itu satu. Dicentong ini buku tabungannya. Masuk 22.500 terus dicentongin terus sampai kalau duitnya belum masuk nyentongin terus. Anak panggil ke kamar. Iya, dimasukin lagi ke dalam kamar. Ini kan udah lahir. Tadi makin kamu sini tuh juga gitu. ATM buku tabungan nggak ada isinya. Belum, terus sampai kiamat. Saya bener kenapa jalan. Iya terus. Ntar di jalanan itu sini kapan? Dulu tinggalnya di mana? Di Kudus. Ibu dari Kudus isinya kapan? Naik bis. Ya udah nanti di bus ibu duduk nyelakangin aja kerjanya. Ada uangnya buat lunasin, ada uangnya buat bayar semesteran. Begitu aja. Jadi kalau kena lagi narikin duit, ibu begitu aja biarin aja. Berapa kali ibu bayar, bu? Ya kan? Bayar nggak? Ya mungkin karena ibu cap orang gemblung. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan cuma proses. Ibas juga anaknya bantuin mamanya. Ada yang buat bayar, sampai di Kudus ada yang bayar. Begitu bu. Ibu jadi tuh syaratnya kan kalau sekarang nih nama ibu ngeluh. Kok bisa bayar jadinya ngutang? Nggak apa-apa bu. Ini contoh, saksinya Kang Nur. Pak Haji, saya kekeh motor saya pengen lunas. Motor saya India. Pengen lunas, pokoknya saya pulang dari sini pengen lunas. Saya bilang kamu gak boleh maksa, kan kata Pak Haji mesti maksa. Dia maksanya maksudnya yakin. Yang tadi maksudnya tadi pasti. Jadi gak boleh ngomong harus lunas. Jangan, bener-bener lunas. Ntar Allah ngasih gini, nih maaf nih kalau ini uang 10 juta. Nih, begitu, jangan.
Ibu terus telaten. Mau tahu tuh yang mobil motor ninjanya lu langsung tahu caranya. Motornya ketabrak sama tamunya RDAI Kandang Embe di Cinangneng, motornya masuk kolong, orangnya masuk kolong. Dibawa ke rumah sakit, ditanya sama yang naik mobil, kamu tadi di klakson kok masuk ke kolong saya, kenapa? Saya tadi mikirin utang, Pak. Emang kamu dari mana? Saya dari RDAI Kandang Embe. Saya juga pasien Pak Haji, kamu juga pasien Pak Haji. Ya udah saya lunasin, tapi kan mukanya udah bonyok. Tuh, jadi ibu, udah aja apa yang Allah kasih sekarang, disyukuri dulu, walaupun utang gak apa-apa, 10 juta. Terus yang 12, yang 2 juta 500 gak apa-apa, ibu tinggal jalanin aja. Bisa kebayar bulan ini, bisa kebayar bulan ini. Santai bu, jangan maksa-maksa Allah, nanti Allahnya bener gak boleh. Tapi ibunya jadinya gak 100% utuh. Jadi yang ninjanya ini pak, itu ninjanya kan hancur karena masuk kolong. Itu ninjanya diganti motor baru 100%. Dibeliin cash. Utangnya dia yang dia pikirin tuh kan motornya ninjanya kan dibalikin ke leasing. Jadi hancur dibalikin leasing aja. Kan apa adanya, balikin aja gak usah dibenerin. Tadi beliin ganti motor baru ninja. Ah, dia yang kepikiran utang lu dikasih uang kaget tapi kan mukanya hancur. Lu mau begitu? Gak mau lah. Udah pokoknya ilmunya RDAI jangan ditentang. Kalau kiri tentang bu, bahaya pak. Ini contoh dari Berau, Kalimantan. Dia sakit COVID-19, umurnya 75, rasio oksigennya di bawah 50, udah di ICU. Saya bilang potong sapi ya, dua ya. Saya potong sapi dua. Nah saudaranya ngomong begini, mana ada COVID potongin sapi dua bisa hidup. Alhamdulillah hidup. Sekarang yang ngomong begitu sakit COVID. Pak Haji, saudara saya yang ngomong begitu sakit COVID. Alhamdulillah, mati kemarin. Mati gak? Hah? Meninggal. Meninggal. Ya, mati. Biarnya mati dah. Suami istri mati. Namanya saya, ibu gak boleh nentang. Udah aja, Pak Haji kok malah terkabul jadi utang. Biarin, disyukurin. Lunas bulan ini 22.500, lunas bulan ini satu ulek, lunas bulan ini, misalkan bulan ini belum lunas nih, bulan Juni ya, nanti yang bulan Juni tanggal 1 kerjain lagi bulan ini, jadi namanya konsisten. Jadi saya bilang ini kita ilmunya pakai 99 hari, sekitar 12 kali kita pertemuan, kita ngetes. Nah ibu salah satunya, coba praktekin untuk putrinya, nanti di mobil ke Kudus pulang ya begitu juga gak apa-apa. Salah ngomong? Salah doa maksudnya, ada doa kan bilangnya ada uang, ada uangnya, tapi kita gitu maksudnya. Ibunya tadi ngomongnya apa? Ada uang? Ada uang. Ada gak uangnya? Ah, tapi dapat nutah. Iya, salah hijab. Tapi gak apa-apa, gak disalahin lah saya. Itu udah termasuk bagus. Tinggal nanti direvisi pembayarannya aja. Atas ridho Allah dan karomahnya anak-anak yatim RDAI Kandang Embe. Utang saya kepada si bangsat 10 juta. Kepada si ini 12 juta, kepada ini semesteran 12 juta, lunas minggu ini. Lunas, lunas. Jadi ada namanya atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAI. Nah, itu aja. Jadi dapatnya gurih. Kan ada yang gurih, ada yang enggak gurih makanannya. Nah, cuman kenyang doang Ibu. Nanti diulangi lagi. Diusapin juga. Tidurnya bisa gak sama mamahnya? Gak bisa ya? Anaknya tidur sama mamahnya bisa? Kalau malam? Tidurnya sendiri-sendiri. Nah ibu tidur sama siapa? Sendiri. Anaknya? Sendiri. Coba gabung dulu, jadi sebelum kaki ibu turun ke lantai, ibu remas, taruh di mukanya si kakak. Bisa lunas semesteran, Allah kasih lebihin. Kalau gak ibu minta aja 100 juta, jadi ibu bisa pakai buat apa-apa. 100 juta Allah.
atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim, Allah kasih saya 100 juta buat lunasin semua hutang-hutang sekolah dan sisanya buat modal usaha. 100 juta. Besok kita ketemu di sini lagi. Ibu praktekin mulai hari ini, ntar pulang ibu praktekin. Bisa? Bisa. Ada lagi? Lupa aja yang kedua. Itu kan saya punya hutang di bank. Bank itu ada dua, satu koperasi, satu BRI. Terus yang terus sama di tetangga-tetangga itu punya utang, tapi sedikit-sedikit. Pertanyaannya? Itu saya praktekin ilmu RDAY. Utang itu nota-nota dagangan itu yang belum kebayar sama utang di BRI sama di koperasi itu semua saya buntel pakai celana dalam Pak Haji. Celana dalamnya siapa? Saya. Mulai bulan 1. Apa? Mulai bulan 1 kemarin. Bulan Januari. Ya, saya mulai tahu ini ilmu ini. Saya bungkus semua tak masukin di toples. Saya enggak berani buka. Terus mulai itu. Sekarang berani buka. Jangan. Itu ambunesa kelurahan. Mati semua. Oh, ini jangan dibuka ya, jangan dibuka ya. Enggak ya. Itu kalau dibuka semua cicak-cicak pada betelor. Terus pertanyaannya apa? Ini alhamdulillah yang di BRI setoran angsuran itu 2 juta 1 bulan. Itu suruh bayar 1 juta aja, tapi saya enggak bisa. Bayar 1 juta enggak bisa. Terus pegawainya itu ke tempat saya. Terus saya selangkalin, saya kasih 500, diem. Saya kasih 500 itu diem Pak Haji. Terus yang di koperasi sampai sekarang gak ada nomor, gak nage-nage. Oh iya, karena dibungkam di toples itu ya. Jadi jangan dibuka, main. Iya, jangan dibuka. Pasti dari pada datang saya takutin. Enggak lah, enggak datang. Siapa yang mau nangkep toples? Enggak lah. Udah ibu nanti itu biarin aja di toples. Yeah. Nanti ibu sama putrinya tidur satu ranjang. Sambil ibu minta sama Allah 100 juta. Kalau Allah kasih 100 juta hari ini atau besok, kira-kira semuanya lunas gak? Belum. Coba ya. Kasih perinciannya. Utang yang terkecil Pak Haji, utang dagangan, utang di BRI. Bukan yang dimasukin toples tuh nilainya ada nggak 100 juta sama yang bayaran sekolah? Ada kan? Ini. Kan ini udah saya keker selakangan, jadi saya minta emang 100 di luar utang dagangan. Yang saya bicara ini utang yang di toples saja dulu. Loh, itu sudah saya masukin semua. Toples semua pokoknya. Ya angkanya ada nggak 100 juta? Lebih. Tadi bilang ada. Coba diperinciin. Mau diperinciin? Yang di toples ya, yang di toples ya. Utang koperasi berapa? 28 ini saya bawa kotanya dulu. Iya. Terus. Yang di BRI berapa? 45. Tapi kan udah dia dicicil, yang sisa-sisa aja. Kalau di total kan cuma 100. Enggak. Salah lihat saya. 50 baru bayar 5 kali. Itu sejuta-sejuta kadang 500 itu masih 45. Ini rupiahnya masih dikasih bang. Terus sekarang pertanyaannya apa ke saya? Ingin semua lunas. Ya udah itu yang ditoples jangan dibuka. Ibu tinggal tidur sekamar, pelorotin aja tuh alat kelamin ibu ke mukanya anak, ntar dapat 100 juta, oke? Tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, ada lagi pertanyaan? Yuk, yang laki-laki gantian ya, yang bapak, silakan. Saya
Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Tony dari Tangerang. Ya, pertanyaan nih bos. Saya agen properti. Dari sejak lihat 2 tahun yang lalu, saya udah jalanin. Jadi kalau ketitipan rumah, rumah kosong, saya tinggal minjem kunci. Itu saya selangkangin. Ya, apanya yang diselangkangin? Rumahnya apa selangkangan? Kamu dari mana? Rumah Haji. Oh iya. Rumah yang kosong itu. Iya, rumah selangkangan si bos gedean mana? Rumah. Oh rumah. Tapi, jadi yang diselangkangin apanya? Ya, saya pegang temboknya aja. Temboknya. Laku lah, laku cepat lewat saya. Ya. Di situ ada pelang gede, agent lain. Itu gak laku, gitu. Satu minggu jadi. Ketamu datang, dan itu juga prosesnya bagus. Ada titipan lagi anak, saya rendam kiri. Nah dalam, saya gak ngomong tuh, malam saya cemplungin aja sampai ember, ember saya tutup. Pagi saya ambil, masukin di botol, saya datang ke tanah itu, saya simpan di tanahnya sampai jalan sekitar. Itu juga cepat seminggu. Laku? Laku. Nah, lucunya waktu yang tanah itu, saya lagi siram begitu, ditelepon, tapi gak jadi transaksi kan. Pembelinya jadi juga. Iya. Saya sakit hati jepit. Dokter bilang operasi saya gak mau. Saya yakin, karena di rumah udah ada centong. Oh iya, iya, kecentong. Yang centong istri. Iya, iya. Pagi, sore, malam. 9 kali. Ucapnya apa tuh? Ucapnya kalau istri sembuh-sembuh-sembuh, kalau saya masih pakai alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah, terkabul, amin, iya. Amin. Iya. Nah, hari kedua lagi centong begitu, karena obatnya enggak bisa nahan, saya datang lagi ke dokter, minta obat lagi. Dikasih lagi tetap aja enggak nahan. Terus di rumah sakit saya ketemu orang, pakai terapi aja Pak. Ya. Ya saya ingat Pak Haji bilang gini di YouTube itu, centong itu tidak mesti harus sampai selesai. Ya. Tapi dia bisa memberi petunjuk ke arah mana yang bisa menyelesaikan persoalan. Ya, ya. Ya. Saya 2 kali terapi dalam keadaan sakit, ditelepon orang tadi yang menelpon tanya tanah. Pak, 1,9 saya nggak punya uang lagi, nggak bisa bu. Pemilik maunya 2,3. Telepon lagi sorenya, Pak 2,1. Padahal udah masuk. Nggak bisa bu. Udah 2,1 saya nggak punya duit. Ya udah besok ketemu notaris kelar. Yang kosong-kosong begitu cepet Haji. Tapi yang pertanyaan saya adalah kita kan ngiklarin ada yang rumahnya dihuni. Nah itu gimana? Saya udah coba pura-pura kamar mandi padahal saya selangkangin. Tapi kan kamar mandi ya. Oh gampang. Bapak dan Ibu, kalau kita jual rumah ada penghuninya, Bapak fotonya dari depan krek, taruh di meja, selangkangin, laku, 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 laku bos. Itu doang, gak pakai syarat apapun. Kalau yang gak ditepatin bisa pakai air kencing, tapi kalau yang ditepatin kan gak mungkin. Foto, taruh di meja, selangkangin. Laku, laku, dan gak pernah gagal. Konsisten. Iya dong, karena properti-properti yang dekat sama kita nih, bayangin bos, bisa potong sapi 150 juta bos. Berarti kan itu keuntungannya miliaran. Oke, sip, tepuk tangan dong, alhamdulillah. Ayo, satu lagi. Satu lagi, silahkan. Begini Ji, mohon maaf nih, ya, ini anugerah Allah juga. Saya punya anak, ternyata kecanduan narkoba. Saya memang datang berharap bisa bertanya ini, bagaimana menyapi atau membuat dia sadar meninggalkan itu. Oh iya, karena dia kecil atau gede? Udah gede, sudah 26 tahun. Oh iya, serumah apa enggak? Serumah, dia udah skizo. Diselangkangin sama ibunya, tempelin di kulitnya. Kakak udah makan belum? Selangkangin kulitnya nih, ibunya ini selangkangin, yeah. Tempelin di kulit anaknya, kakak udah makan belum? Sambil kita ngomong waktu dilangkangin, tobat, yeah. Tobat, 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 selangkangin. Itu salah satu obat yang paling mujarab, yeah. Tapi ada yang lebih mujarab lagi, yeah. Sedekah senilai makanan kesukaan anak narkoba. Apa favoritnya dia? Oh dia sukanya mie kocok, berapa mie kocok? Kali jumlah anak yatim kali 12. Kalau enggak lewat tuh anak. Jadi kuncinya sedekah di samping selangkangan. Ada lagi? Boleh. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa narkoba. Ada lagi? Kasih. Kasih. Bapak ini dulu nih. Sudah. Ya, silakan. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Saya di sini, mohon maaf semuanya. Saya dapat ilmu kedamai dari RD, ya kan? Dapat dari mana? Ilmu RD dapat dari mana atau RDAY? RDAY dari YouTube. YouTube? Terus saya sebulan mau puasa, saya kembang-kembang kerja. Bapak gitu kan. Tinggal di mana? Membuat kerja ke masjid, Pak Ji. Tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Bogor. Oh, pertanyaannya apa ke saya? Terus begini, Pak Ji. Saya kan melamar kerjaan, itu kan ada 5 orang. Yang 4 orang pakai ijazah, yang 2 orang gak pakai ijazah, gitu kan? Bapak yang pakai ijazah apa enggak? Enggak. Oh, enggak. Pertanyaannya apa? Terus, saya waktu itu pakai keselangkangan, Pak Ji, masukin lamaran saya gak pakai ijazah. Yang 4 pakai ijazah kan orang, jadi yang terima saya aja gitu, Pak Ji. Bapak aja? Terus jadi kan Pak Ji kan, gak salah itu cuma dikontrak ke bulan, Pak Ji. Sekarang udah dikontrak lagi. Pertanyaannya apa ke saya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya, Pak, gimana supaya cepat-cepat saya dapat kerja, Pak Ji, gitu aja. Gimana? Gimana saya cepat-cepat kerja, gitu. Emang sekarang gak kerja? Sekarang udah nganggur lagi. Oh, nganggur lagi? Yaudah, kamu tinggal ijab aja sama anak yatim. Amin. Saya besok Senin dapat kerjaan anak yatim. Amin, amin, amin. Bapak kesini bawa duit berapa? 60 ribu. Sedekahin semuanya buat dia. Pulang jalan kaki. Besok Senin kerja. Amin. Minimal dijemput sama ambulan. Kan pegelin dong. Iya, itu Pak Ji, kemarin ijab aja ntar, ijab ijab aja, ada lagi? Kemarin kan udah pernah coba ngapak ke Pak Ji di Ciledug, ya kan? Ada lamaran dari luar Facebook, ya kan? Gitu. Pertanyaan apa? Pertanyaan nih pertanyaan gini, kan saya coba ngelamar nih gitu kan di Ciledug, nggak tanya sampai sana ditagih duit dulu, Pak Ji. Iyalah, pasti enggak. Sekali pertanyaannya apa sekarang? Kerja kan? Baik kerja kan? Ya udah, nanti Bapak ijab sama anak yatim. Di malam tidur di mana? Ya tidur di rumah lah. Ya udah, remas alat kelamin sambil Bapak usap mukanya. Senin panggilan kerja, Senin ada panggilan kerja. Nanti Senin ada panggilan kerja. Iya, iya. Bisa? Sip, tepuk tangan dong. Amin. Yo, lanjut tangga. Kita ke ibu-ibu dulu ya, bapak-bapak dua, ibu-ibu dua. Sekali ibu, ya, yang mana? Yo. Ini. Yo. Terima kasih, Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu Mulyani dari Jakarta, Pak Ji. Pertanyaan apa, Bu? Pertanyaannya langsung saja. Saya sebelumnya mengenal RPAY awal tahun baru, Pak. Bareng dengan keluarga. Dan alhamdulillah beberapa dari ilmu kandang B sudah kami pelajari dan sudah terkabul. Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, saya dari rumah, Pak Ji. Tapi posisinya di Makassar. Mohon penjelasan, karena kami kan jauh dan ke Makassar hanya sesekali saja. Dan solusinya Pak Ji supaya bisa langsung. Rumahnya difoto. Rumah difoto? Taruh di meja. Ya. Remes alat kelamin. Taruh di fotonya, laku. Tapi kan bisa 100 tahun yang akan datang. Jangan begitu, laku minggu ini. Jangan juga begitu, minggu ini, besok juga minggu ini. Laku akhir Januari, entah Januari tahun depan, jangan. Laku bulan Juni tahun 2021. Jadi mesti konkret. Ada lagi? Satu lagi, Pak Ji. Maaf, kan juga ada walet, Pak Ji. Walet. Pertanyaannya? Pertanyaan adalah, sudah 3 tahun kami bangun, tapi sampai sekarang belum berhasil. Belum ada waletnya? Iya. Gimana waletnya? Di Makassar juga, Pak Ji. Hah? Di Makassar juga. Ya udah, foto sarang burung waletnya. Ada hasil. Remes, ada hasil. Nanti ada hasilnya. Oke. Sip, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Lanjut. Yo. Assalamualaikum, Pak Haji. Ya. Saya dari Kupang. Testimoni lagi nih, Pak Haji, 3 kali. Testimoni? Ya. Oh iya, apa testimoninya? Saya udah pernah testimoni. Hah? Ya, waktu abis ini ada kan, saya testimoni waktu yang tadi. Waktu misalnya, waktu konsultasi. Ini mau konsultasi yang
mau testimoni yang kemarin. Testimoni? Ya. Ayo, apa testimoninya? Saya kan waktu datang hari Selasa ya, Pak Haji, semua itu saya Pak Haji, belum diizinkan kan. Terus saya di sini, saya nginep dulu sini. Terus setelah itu, saya sedekah sama Bu Alin. Bu Alin, saya mau sedekah ini tapi sedikit, jangan dulu. Saya malu, gak apa-apa, itu sedekah 20. Pengen denger nih orang-orang, aku sedekah berapa ya? Besoknya lagi saya sedekah. Enggak, lo sedekah berapa ke Bu Ali? 50 ribu. 50 ribu, terus? Besoknya lagi sedekah 50 ribu. 50 ribu. Terus ada sedikit sih, bukan baru saya mau sedekah sedikit, 50 ribu. Waktu saya dari, kan saya ke kota dulu. Dari kuningan saya gak punya duit, ikut kakak. Terus dikasih-kasih sama penekan anak-anak, cuman saya udah habis di kota anak. Yaitu umur juga, saya kasih sana. Ada anak jadi sudah berapa setengah di kota di sini saya kode sedikit terus habis konsultasi sama Pak Haji ya si Sabit tuh saya tinggal 35 ribu Pak Haji tinggal 35 ribu. Oh iya, terus kata Pak Haji kan pokoknya saya isi dompet habisin habisin dia pokoknya sedekah ada berapapun saya spare pun nggak ada Pak Haji. Kemarin saya kasih sedekah Bu Alif 35 ribu. Saya juga itu baru, ada kan juga. Pertanyaannya terus gimana? Terus saya kata Pak Haji yang waktu itu mudah sih semua saya kemarin ini Pak Haji malam Sabtu ada ibu mau dari Medan di sini yang sedekah kan kenal saya ada sini ya Bu ada apa? Oh ini ibu Medan ya udah makan belum? Belum Bu. Tapi saya bilang, bawain main nih, saya bilang gitu. Ini temen juga kan, yang dia dong. Jadi ya udah sini. Emang kan mas saya sini, ini uangnya. Ya, terus ada yang dua kali itu aja yang ngasih. Ya Alhamdulillah. Ya itu, berkahnya sedekah yang Pak Jia. Saya selalu tersyukur, Alhamdulillah. Atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salam itu. Dan kalau hanya menyadar yatim, saya barokah ya. Ya itu apa? Saya sedekah 35 ribu bahkan dapatnya lebih Pak Haji. Dapatnya berapa? Pengen dengar tuh bapak-bapak. Saya dapatnya 250 ribu dari 2 orang. Iya, itu kan. Saya nggak punya sama sekali duitnya. 35 ribu kan saya. Dan saya nggak makan ke papa sebenarnya. Walaupun ya di sini ada kan ya, karena saya tuh itu anak yatim. Walaupun kan saya lihat loh sekarang saya kalian, saya nggak mau makan di sana sebenarnya. Ya. Sekarang apa nih yang mendobrolin ke saya? Ya, saya itu mau yang dapatnya lebih, tapi saya nggak mau tanya lagi ya Pak Haji. Iya, yang tadi saya terangin aja tuh sebelum istirahat. Ya. Ini kan pada-pada nggak mudeng. Ya. Yang tadi aja saya terangin, itu kan itu clue-nya. Tinggal dipraktekin aja. Pengen jualan rumah? Ya. Pakai kata tadi orang Pak Buju pasti. Laku. Itu. Saya mau ucap syukur itu aja Pak Haji atas berkahnya sedekah itu. Oh iya, dari sedekah 35 dapat 250 ribu. Oh iya, oke tepuk tangan dong, alhamdulillah. Yuk, ada lagi. Nanyanya potensi-potensi apa? Kalau yang nanyanya lecehan bukan saya gak mau. Mau, tapi kan kasihan jauh-jauh bapak dan ibu. Nanya yang... Ayo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ibu-ibu bisa ngeliat lo. Pak Haji, saya tahu ilmu RDI ini dari istri saya awalnya. Saya kan tinggal di Papua, istri di Bandung sama anak-anak. Waktu pertama kali istri saya datang ke sini, ketemu Pak Haji. Waktu itu istri saya punya hajat, anak saya mau masuk perguruan tinggi. Setelah arahan Pak Haji diamalkan oleh istri saya, alhamdulillah Pak Haji, anak saya diterima di Universitas Negeri Brawijaya Malang. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Ngelakuin apa tuh ngelakuin istri saya? Selakangan katanya Pak Haji. Diapain tuh selakangannya ke anak diapain? Ya di gini kan katanya terus kemudian dia langsung masuk di ini mukanya. Saya kan di Papua Pak Haji nggak tahu ngomongnya gimana. Dia bilang atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yang tinggal di AI kadang ngebek diterima lulus ujian UMPTN diterima di Universitas Brawijaya lulus tanpa tes alhamdulillah Pak Haji. Lulus gak? Lulus Pak Haji. Nah sekarang hajat lo apa? Datangin istri lo, mak selakangin muka gue. Itu aja siap Pak Haji.
apa aja lo, utang lunas, lo tinggal ngadep. Bukan lo ngadep aja, kalah kelaminnya, istrinya. Tapi itu tadi, ini nggak boleh ditoblos, batal. Oh, baik-baik, baik. Kalau dia celakakan pakai noblos, batal. Iya. Selakamin, utang lunas, utang papa lunas, utang papa lunas. Ke istri lo, tapi istri yang sah. Iya, Pak Ji. Kalau yang simpenan nggak sah, itu bonus. Terus, Pak Ji, dari Papua kan saya juga ada masalah tuh, Pak Ji. Bersurat kepada salah satu perusahaan. Surat pertama sudah pernah diterima dan ditanggapi, Pak Ji. Ketika pertemuan pertama saya dilayani, pertemuan kedua dilayani, ditemui. Pertemuan ketiga, si orang bagian hukumnya ini atau bagian legalnya ini mencoba untuk mulai menghindar, alasan dia ada meeting lah, ketemu dengan inilah, akhirnya sampai keluar kata-kata dia tidak mau menemui saya, alasannya sekarang ya, pertanyaan bos ke saya apa? Pertanyaannya bagaimana agar dia tunduk dan nurut apa seperti yang sudah dia sampaikan ke saya janjinya untuk menyelesaikan masalah yang pak bini lo ajak tidur tapi nggak pakai cadar ini termonok apa yang papa hajatin dikabulin sambil tidur sambil dikelolanya lo usah dia suruh usah nanti yang lo gak minta dikabul tapi mesti dikelolin dulu bini lo tapi lo gak boleh nafsu makanya sebagai ya, nafsu anak kami lo dikaretin dulu. Ini juga Pak Ji, Pak, saya juga sudah mencoba untuk surat Pak Ji kemarin itu suruh. Ternyata waktu itu saya punya uang 500 ribu dikirim sama teman saya dari Papua Pak Ji. Saya pertama bilang, saya buka buku tabungan saya BRI, saya buka buku tabungannya, saya cetokin ke Pak Ji. Pak Hendrik transfer uang 2 juta ke saya besok. Pagi-pagi dia SMS WA Pak Ji. Bapakku bisa kirim nomor rekening. Saya langsung balas, bisa Pak, langsung saya kirim. Dikirim Pak Ji, alhamdulillah 2 juta Pak Ji. Bukan dong kalau Pak Ji. Nah sekarang pertanyaan si bos apa ke saya? Iya. Pasti terkait dengan sedekah Pak Ji. Dari 500 itu, saya sedekah kemarin itu 250 ribu. 250 ribu. Terus hari besoknya, malam sebelum hari kedua saya sedekah, uang ini kepake buat anak kita Pak Ji, buru-buru. Jadi uang pertama sedekah itu kan 250 Pak Ji, besoknya kurang dari 250, apakah mempengaruhi ininya Pak Ji? Pasti dong, pasti. Tapi gak apa-apa, tak kalau ada lagi di namanya dirapel. Oh begitu Pak Ji? Iya, nanti gantinya sama Allah namanya di recovery, ditambahin lagi. Dirapel lawannya di recovery. Iya. Itu aja Pak Ji. Dari Papua. Papua. Ada pertanyaan lagi? Ya. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heren Ferry dari Tangerang, Cikopon. Ya, pertanyaannya apa? Alhamdulillah saya kenal RDAY dari melalui Pak Ustadz Dayan hari Kamis. Ya. Terus pertanyaannya apa sekarang saya? Kenapa ya? Nih, pakai cara dalam saya. Saya banyak utang. Mungkin utang. Iya. Pertama, usaha saya bangkrut. Usahanya bangkrut, usahanya apa? Agen angsuran. Agen? Angsuran apa? Angsuran bangkrut. Agen? Angsuran. Angsuran. Mobil angsuran. Terus? Eh gimana? Agen? Rongsongan tuh gimana? Intinya warung punya anak buah gitu, datang keliling gitu. Oh, yang dijual apa? Rokok, macam-macam aja. Tisu apa, aqua. Oh, terus juga bangkrut. Beres, utang aset yang dua, mobil rumah, apa, tangan dijual sebenarnya yang ada. Alhamdulillah beres. Udah beres itu istri sakit setahun. Sakit apa? Enggak tahu ya. Kamu tuh bertambah, di bawah banyak tuh betina bagus. Tapi alhamdulillah sehat,
Di sini udah sehat, udah setahun perjalanan, kok susah terus itu? Apa susahnya? Pertanyaannya ya, apa ke saya? Tambah hutang-hutang, kan kecelakaan mata kaki. Ya. Alhamdulillah, hutang sekitar masih 150 juta. Oh, oke, okay. Jadi Bapak bertanya apa ke saya? Gimana cari hutang lunas? Pertanyaannya apa? Pengen hutang lunas. Oh iya kan tadi saya tanya, kok pengen hutang lunas? Ya udah yang tadi saya terangin sebelum sholat duhur, bangun pagi sebelum ayam berkokok, sebelum ajan subuh di masjid, Bapak udah duduk di masjid 2 rakaat sebelum subuh. Itu aja yang dikerjain. Sama kalau Bapak ada rezeki, maksa sedekah subuh gak boleh bolong. Kalau sampai Bapak gak punya 100 miliar, nanti 99 hari Bapak protes nanti kesini, saya ajarin. Ada? Bisa? Bisa, bisa. Ya. Jadi Bapak sekarang bangun tidur sebelum ayam berkokok, mandi pagi sebelum ayam berkokok, berangkat ke masjid sebelum ayam berkokok, duduk di situ. Sambil duduk nungguin ajan, ada waktu 15 menit, Bapak sambil manggil, utang pasti lunas bulan Juni 2021. Utang lunas wirid itu, gak ada wirid lain. Bisa? Bisa banget. Soalnya pesantren 2 anak bulan pagi 4 bulan. Iya nanti dibayarin sama Allah. Kalau enggak gue gedor-gedor malam ya. Kerjain dulu ya. Oke, tepuk tangan dong dari Tangerang. Kasih kantor. Ada lagi? Ya ada lagi, ibu-ibu dulu. Ya ke bagian belakang dulu, ibu-ibu. Ini ibu hamil, ya silakan. Karnur kok tahu dia hamil, emang yang bikin tahu. Tahu aja hamil. Baru yang hamil berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan emang tahu 7 bulan yang lalu dia bikin. Ya. Belajar dari Pak Haji. Ya Pak Haji, ini kan saya lagi tanya, saya sering. Hah? Sering kontraksi palsu. Sini maju sini. Ini depan, ke depan. Sini, ya, sini nanya sini depan, nggak apa-apa pelan-pelan. Sini nanya depan, lo pengen lihat bunting lo kayak gimana sih? Semua orang bunting mah kalau jalan dipegangin bawahnya. Ini itu memperlambat, kan bener memperlambat. Jadi di sini masih bisa nego, kita ini masih bisa nego, sama Allah tuh masih bisa nego. Jadi gua nanti bilang, Allah ampuni suami saya tercinta, dia pilih-pilih. Yang enak-enak aja yang dia mau, yang gak enak, maksudnya dikasih saya. Ampunin saya, ampuni suami saya Allah. Nanti dilanjutin lagi, kasih yang besar-besar, yang bagus-bagus. Begitu. Masih bisa dinego, Allah tuh masih bisa dinego. Ibu mau tahu, Bapak tahu, kenapa Allah bisa dinego? Karena ayatnya adalah berprasangka baiklah kepadaku. Satu, aku apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Tuh, Allahnya apa kata prasangka kita? Nah, mbaknya ngomongnya yang bagus. Karena yang datang ke sini mbaknya, bukan si suami. Mbaknya aja yang nego sama Allah. Allah, maafin ya. Suami saya, ini saya yang ini nih, yang ini aja nih, yang ini nih, yang ini aja. Setuju? Jangan bilang ini, kamu udah jauh-jauh aku ke Bogor. Begitulah ngomong sama laki lo. Jawab dulu. Hah? Tepuk tangan dong! Iya. Gue jauh-jauh ke Bogor, lo enak-enak aja. Gitu gak? Betul? Oh betul, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Jadi misalnya dia pengen masuk ke BB. Setuju. Jangan kan masuk, dipanggil 3 kali Pak Haji. Ya, gak mau. Dia lagi mau ke Allah. Saya bilang, please lah, masuk dulu.
Nah, kalau saya lihat, kenapa mbaknya jauh-jauh dari Batam udah injak di sini, kok nggak mulus? Karena mbaknya di hati kecil yang paling dalam komen, saya udah ijab ini capek-capek. Nah, mbaknya begitu gak di hati kecil yang paling dalam? Jawab. Tepuk tangan dong. Gak boleh. Selama mbaknya ngebatin sedikit aja, yang tadinya mau cair jadi ngerem. Bukan gak cair, cair nanti ngerem. Tuh. Tapi di saat mbaknya, alhamdulillah Allah udah seijabin, alhamdulillah, pasti Allah ganti yang terbaik, pasti Allah ganti yang angkanya gede, yang sebulan suami saya penghasilannya 100 juta. Saya maunya begitu, tapi mbaknya enggak, yang ada jauh-jauh, enggak ada gunanya dong. Enggak boleh, ada gunanya. Itu udah dapat ibunya dari mbak. Mbak siapa? Yang Mbak Luki, yang tadi main Alpha Fire. Oh. Diselangkangin aja kepalanya. Setuju. Jadi emang benar sih Pak Haji, Pak Haji kemarin kan benar. Pokoknya usahain besok kamu sadar. Harus datang. Saya WA tuh tadi malam, kemarin siang. Harus datang. Dia juga gak ada uang, kontan panting. Harus ada uang, harus ada uang. Gimana caranya terbang, gimana caranya? Karena saya lihat nanti akan ketemu sama anggota RDI, pasti dia termotivasi. Tapi kan kita nggak tahu. Ketemu dengan Mbak Luki, silakanin aja. Iya. Okay. Tapi Pak Haji kemarin kan Pak Haji bilang ini, yakin pasti dapat. Yakin pasti dapat. Ya, ini kan kemarin. Itu, ya. Itu sudah saya lulus sudah. Kalau saya dapat karena Allah. Tapi kalau saya nggak dapat itu juga karena Allah. Setuju. Eh semalam kan saya sudah ada share ke teman. Tapi sebelum waktunya itu. Ya. Nah teman ini pas saya di bandara, telepon saya, mbak itu benar nggak kemarinnya? Yang untuk sih kan emang kenapa? Kan saya pikir gini, kok datang lagi? Padahal udah pergi bu, ibu mungkin nggak nyambung maksudnya ini. Nggak apa-apa sedikit aja biar dia nggak pada tapi pada stres buat celana. Jadi saya ikhlas gitu kan Pak Haji kan, yang penting yakin aja. Gitu. Saya yakin aja. Dia ngomong gini, emang berapa sih investasi ke situ? Saya ngomong, saya nggak tahu investasinya berapa. Nanti jam 12 saya sampai, saya telepon kamu lagi, nanti saya temukan sama orangnya yang langsung. Nah, pas jam 12 kan, saya temukan sama orangnya yang langsung. Nih, aku nggak ngerti mau ngomong apa. Sekarang di ngomong sama investor kok. Ya ngomong, pas ngomong. Ya tadinya dia nggak mau investasi di BUMN, dia balik Pak Haji. Ya udah nanti coba saya bicarakan, saya mau investasi di BUMN kok kayak gitu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Bu, ini mau dengar angkanya, nggak apa-apa sedikit aja, sebutin angkanya, nggak apa-apa. Ini pada mau telanjang soalnya kalau lo nggak jawab apa, angkanya berapa sedikit aja? 422 miliar. Tepuk tangan dong, luar biasa. Berobat nggak salah loh bu, ini kan nggak umbek bu. Jadi kita bicara nggak main jutaan, ratusan miliar ini salah satunya. Jadi bu harus yakin ya, panggil pasti. Pak Haji dia udah nolak, biarin. Datang. Pasti. Ini kemarin kamu datang, sebenarnya nggak bisa mbak. Kamu harus datang. Ji, ongkos Jakarta. Batam, Jakarta, Capea. Ada kan kata-kata itu? Ini yang tulis. Ya betul? Dia nulisnya kan Batam, Jakarta, Capea. Itu dia menandakan perjalanannya itu gak murah. Tapi saya pura-pura datang.
datang ini yang WhatsApp ini kan saya taruh di grup ini betul Batam Jakarta Ciampea betul gue bilang itu Pak Haji ngomongnya jam 1 siang. Saya pikir ini Bismillah yakin pasti bisa. Iya. Pesawatnya jam 18 ya? Pesawatnya jam 18 mana mungkin Bu, tapi kan saya tahu nih kalau dia datang akan ketemu CS-nya Mbak Luki karena Mbak Luki sekarang bersih 1M ini lagi ijab untuk 3 miliar saya bilang Mbak kenapa gak 10 miliar aja nanti kita potong sapi setiap hari 10 kan kalau satu sapi harga 150 juta 10 ekor kan cuma 1,5 miliar lu bayar gua aja 1,5 tapi kan yang 8,5 kan buat Mbak Luki iya dong ini enggak pengen penghasilan sebulan 9 sedekahnya 100 ribu sedekah potong sapinya suaminya doang istrinya doang gak bisa lah harus berdua nah ini tadi saya paksa suruh datang nih agar ketemu Mbak Luki kan hari ini nah ini besok mesti terbang lagi gak apa-apa terus ada lagi pertanyaan. Emangnya sih, kalau kita punya hajat itu ya, satu hal yang tidak bisa kita kontrol itu emosinya. Jadi begitu hajatnya naik, ya mau terbang, itu pasti ada dari yang menjengkel itu pasti ada sekitar kita sih. Salah satunya Ana. Jadi udah dibuat yang baik juga masih juga. Tapi kan obatnya udah dari Mbak Luki diselakangin aja. Iya. Nanti sampai di Batam saya selakangin. Ya. Soalnya kebanyakan ya dia pas sudah ketemu lain dia pasti terus tuh marah. Dia marah begitu. Jadi tadi udah alhamdulillah hari ini walaupun saya belum diem saya banyak dapat ilmu. Dapat ilmunya ya. Jadi nggak rugi dong. Batam, Jakarta Ciampea. Garudi, tepuk tangan dong. Hari ini ibu dari Batam mau pulang. Saya samonin segepok. Tepuk tangan dong. Saudara bukan, teman bukan, tetangga apalagi berhor. Nih, saya nggak tahu nih jumlahnya berapa nih. Masih dikaretin nih. Buat bayar rapid test, buat gantiin transport ke Batam. Terima kasih dari saya. Terima dah. Gak boleh nangis, ini berkah, oke? Okay? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Ada pasien disamonin, enggak ada ya, duduk. Enggak ada lagi yang disamonin. Terima kasih ya. Selamat praktekin ya. Insya Allah ini bisa manggil lebih banyak. Bisa manggil lebih banyak lagi, ya. Manggil kakak-kakaknya. Manggil kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya, itu kan adeknya, itu nomor dua tuh. Ini udah dikasih ilmu tadi, ini harus di... Centongin, karena centongin saya buat terus. Oh tidak, alhamdulillah. Centongin ini. Siap. Makasih ya. Ya, selamat praktek ya, Mbak ya. Jangan bosan ya. Tepuk tangan dong, Batam. Dapat satu pok. Saya nggak tahu dia berapa. Pak ini uang ini kalau saya pakai tanah-tanah bisa. Bisa, tapi lo taruh di pempas lo dulu. Bisa. Pempas? Oh ya. Oke. Okay. Oh iya, siap. Terima kasih, Tangerang. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaannya, Kang Yun? Ya, masih ada. Ayo, Ibu. Ya, Bu. Ibu. Ibu. Ya. Selakangin, Bu. Saya ini dulu tahu. Ini namanya senjata makan tuan. Pasti dia tadi nyelakangin gue. Gue mau merogoh sekepok pun, saudara buka. Temen bukan, pasti dinyalakanin juga. Gak mungkin, tapi gak apa-apa ya. Enggak, kalau ibu kan gak mungkin nyalakanin ya. Enggak, tadi humor. Ayo pak. Bapak ini. Yuk, pertanyaannya apa bos? Langsung aja pak Ji ya. Namanya siapa? Ian Aditya tadi. Oh iya. Tadi mbaknya itu posisi saya sekarang sama. Tempat kerja saya itu udah nggak enak. Bos, sebelah sini bos, biar enak bawa sini. Sini bos.
Oh, sama kayak Mbak Yani. Oke. Teman-teman di kantor juga udah banyak yang keluar gitu. Terus saya kan mikir ya, kalau misalnya perusahaannya bidang apa? Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Listrik pembangkit tenaga panas bumi. Perusahaan listrik, perusahaan tempat, listrik tenaga bumi, tenaga panas bumi. Panas bumi. Ya, teman. Jadi kebetulan saya juga ada simpanan lah, terus ada properti gitu. Ini kebetulan kemarin juga pas saya berpikir mau keluar, ada yang nawar. Saya pengen bagusin gimana ya Pak, ya, apa saya keluar, saya pegang aja uangnya atau lanjut gitu. Kira-kira kalau menurut Pak Haji, perusahaan saya ini lanjut. Apa yang ditakutin dari lanjut? Capek aja sih Pak. Capek. Nanti ada waktunya capek. Sekarang belum. Belum ya. Biar angkanya lebih gede lagi. Oke. Bisa? Tepuk tangan dong. Kasih semangat. Biar lanjut. Sayang loh. Terus apa pertanyaannya? Oke, itu tadi. Oh iya. Itu saya juga kesini kenalnya sama dulu dari Mas Arief Jaksono. Itu teman kantor. Ya udah duluan pindah juga. Mas Arief Wicaksono itu dia pernah sedekah ekstrim. Sekarang gajinya lebih dari gaji yang sekarang, ya? Iya. Nah, tapi memang mungkin banyak tadi cerita gitu ya, tempatnya sekarang tuh nggak enak gitu. Nah, itu pertanyaan saya, apakah saya harus nyusul nyari di luar? Jangan, nanti kamu dibajak. Kalau kita nyari di luar, gajinya sedikit. Tapi kalau kita dibajak, lebih gede. Kalau dibajak, bos. Tapi jangan tahu yang banyak siapa, pokoknya kalau dibajak gajinya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat yang sekarang. Amin. Tepuk tangan dong, alhamdulillah semuanya. Oke? Ada lagi? Sip, yuk yang lain kasih kanul. Alhamdulillah. Mas Ian namanya. Oke. Baik bapak-bapak, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Bapak Haji. Nama saya Wazir, Moh Wazir Sultan. Sedikit cerita, Juni 2018 saya pernah suan Pak Haji ke sini. Ya. Saya temannya Pak Selamat dari Magelang. Pak Selamat dari Magelang. Ya. Pak Selamat itu yang nyuplai sapi kita. Ya. 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 Alhamdulillah Pak Haji, dari apa ini saya enggak ngeluh Pak. Apa? Saya tidak ngeluh. Enggak ngeluh. Iya. 2018 ini dari Magelang. Sekarang ya, 2018 dulu saya kesini, terus kembalinya saya kesini, alhamdulillah Pak Haji. Oh dulu di Kalimantan? Saya di Banjarmasin. Oh Banjarmasin, ya ya. Dulu saya berangkat dari Banjarmasin. Iya. Alhamdulillah sepulangnya dari sini, terus ada proses saya kan ada usaha kontraktor untuk shipping. Oh iya. Perbaiki kapal waktu itu. Setelah dari sini, tapi ini apa yang harus saya jalani, saya nikmati, saya syukuri, tadi kejawab dengan Mas Ian dari Mamuju. Mamuju, Sulawesi Barat. Iya, nah, apa sudah melakukan A, B, C, D sesuai prosedur, tapi mungkin... Kamu udah pernah tidur di masjid belum setahun? Gak lah, ya. Jadi, sesuatu yang harus saya jalani, saya nikmati, akibat mungkin dari ucapannya. Harus bebas dari A tadi Pak Haji. Iya. Ya, saya dulu ada niat seperti itu. Sehingga sepulang dari sini, bukannya usaha saya naik, tapi malah alhamdulillah menurun. Gulung tikar. Ya. Januari 2020 saya pulang Magelang Pak. Dengan tujuan ya salah satunya untuk menemani di masa senja. Iya. Saat ini kami usaha memproduksi ubin. Ubin masa lalu tekel. Tekel? Ya, tekel. Tapi saya usaha untuk motif di batik dan lain-lain. Nah, semua usaha jadi berkembang, Pak Haji. Sesuai dengan arahan Pak Haji, roket sedekah dalam bahan bakar untuk menaikkan roket tersebut, Pak. Cuma untuk saat ini, untuk bahan bakar tersebut belum datang ke rekening saya, Pak. Oh, iya. Jadi tujuan saya ke sini, mohon sarankan dari Pak Haji, apabila sedekah yang harus saya laksanakan ini belum bisa berupa rupiah, saya berniat dari rumah untuk bisa sedekah tenaga di RDI. Oh iya dong, sini. Bisa. Oh iya bisa. Mohon sarankan. Itu kan ada orang Magelang, namanya Mas Nanang.
Mas Nanang. Iya, jadi Nanang itu dari Magelang, itu sakit. Siap. Sakit, nama sakitnya cikungunya. Oke. Jadi mau copot nih, sendi-sendi mau copot. Ya. Nah, dia di sini narikin kotoran sapi. Tuh, narikin kotoran, tapi dia kerja di malam ntar, mulai jam 8 malam. Iya, Pak. Sembuh, sembuh, sehat, sehat, sehat. Gila, lu gak jadi copot tuh, kecuali cikungunya kemana? Gak ada. Iya, Pak. Karena sehat. Nah, tinggal masih tiga hajatnya apa? Modal 100 miliar, modal 100 miliar. Ah, nanti Sabtu suka nendang-nendang. Tepok-tepok, 100 miliar gak boleh nendang-nendang ya. Jadi bapak ngomong aja tuh sama si asetnya anak yatim. Iya, Pak. Yang nendang nanti gak 100 miliar. Ya. Nantinya gak nendang. Oh, 100 miliar nih. Jadi dibawain aja ya. Iya. Itu, di sapi ini. Berarti nanti saya hubungi siapa nih, Pak? Oh, ada Bapak Anco. Pak, saya udah oke sama Pak Haji. Saya di samping sambil 100 miliar, 100 miliar itu kan juga ngomong nggak didengerin orang. Daripada bapak ngomong di rumah nanti sekalian orang gemblung. 100 miliar, 100 miliar, nyemprot, cuci, 100 miliar. Gak ada gagal, bos. Siap. Oke, Pak. Lagi. Oke, para kawan. Tepuk tangan dong, dari Magelang. Lanjut. Ibu-ibu, yang mana? Yang di belakang, belum di belakang. Nah, yang mana nih? Oh, yang paling belakang? Oh, ayo, ibu ini. Ya. Ibu ini dulu yang dari belakang. Bos, bos dari Magelang. Dulu saya punya pasien namanya Billy. Dia suka nyapuin, tuh. Ya, Kang Nur? Suka nyapuin sama Billy. Sekarang dia punya perusahaan dua travel umroh sama satu lagi. Tape. Ada lagi namanya Dodi, utangnya 1 miliar, itu nggak pernah makan di dapur, makannya ngabisin makanan anak yatim. Makanan dia nggak habis, somainya dia ngabisin, sotominya habisin. Utangnya 1 miliar, yang lunasi mau tahu ibu mertuanya, padahal mau diceraiin sama istri. Sekarang nggak cerai, sekarang tajir, gajinya sebulan udah 170 juta per bulan di Nokia. Harus bisa. Jadi kamu kerja, jangan berhenti-berhenti. Kok ini kan enggak. Riado 3 bulan keluar. Riado sebulan keluar. Jangan terus. Malah pernah ada Pak Haji kalau saya Riado gimana anak gue tak minum susu. Kan ada mertua lo, ada orang tua lo. Ini biarin aja. Kerja terus. Jadi keluar, udah langsung melambung. Shush. Ini enggak. Sebulan pulang. 3 bulan pulang, pasti saya mau lihat lagi, udah gak usah, gua aja ngeliatnya ribet, itu sapi gue kan gue bilang, itu ada mau lihat lagi, kata sapi gue, jangan, bikin gue pusing, sapi ini gak mau, itu nanam tuh, gak pulang-pulang, lebaran kemarin harusnya pulang, gak pulang, ini mah yang lihat pada bubar, makanya yang lihat pada mau datang lagi, tapi kan sapinya udah WhatsApp gue, jangan diterima ya, gua aja ngeliatnya jengah. Alhamdulillah. Udah kalau udah diadu jangan pulang-pulang. Sampai lu terkaya raya baru. Emang ada Waluyo? Yeah. Waluyo tukang sayur punya utang 300 juta. Muka boleh desa, tapi utangnya kota. Yeah. Yeah. Sama istrinya enggak pulang-pulang di sini. Yeah. Emang boleh tidur di joglo? Enggak boleh. Waluyo, lo pengen gak duit lo ratusan miliar? Mau Pak Haji? Lo tidurnya di depan kandang kuda, betul? Iya betul. Jadi dia sama istrinya di kandang kuda. Kan Waluyo pengen berhubung suami istri dong sama istrinya. Pas dia baru tuh mau coba telanya, mau coba celana Waluyo, apa kata kudanya? Gak berdiri tuh. Ya? Iya. Tapi kan sekarang dia punya ribuan kontrakan. Usahanya luar biasa, oke? Jadi jangan sebulan pulang, dua bulan pulang, jangan. Dah, terus aja terus, sampai sugi, terus sugi udah. Kan ada contohnya, Waluyo, Billy. Selamat. Ah, selamat, Dodi. Nggak, selamat, selamat. Selamat yang ngenalin kamu kesini. Itu di sini dulu, kejar-kejar utang. Utang sapi.
Gak berani dia ke pasar, karena ditagih sama tukang sapi. Sekarang ngobrolin di kandang sapi, ya kan? Di pasar sapi. Nah, ini gitu. Oke, tepuk tangan dong, alhamdulillah. Ayo lanjut, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal RTAY sebelum COVID, Pak. Dari Dini Semangat. Iya. Maju boleh gak? Biar saya bisa lihat. Sini maju. Ya, ke depan. Maju, biar saya bisa lihat. Ayo maju ke sini, gimana? Ya, pertanyaannya apa? Dibuka maskernya, pertanyaannya apa? Saya memperhatikan ilmu kandang Pak Haji. Waktu itu kan suami kelilitutan. Suami kelilitutan? Iya, terus? Itu untuk debt collector-nya itu kalau nagih seperti rampok, Pak Haji. Nagih seperti rampok? Terus setiap saya sholat, saya selakangi, sama saya sobek. Ya. Setiap hari, sampai akhirnya itu yang tukang nagih alhamdulillah keluar. Dikeluarkan dari perusahaan. Oh, iya. Alhamdulillah. Ini gimana? Yang praktek ini gimana? Ya, itu sama Haji. Oh, remes-remes ala kelamin. Terus taruh di mana setelah diremes? Di muka. Di muka. Ngomongnya gimana? Yang nagih utang tidak datang lagi, tidak datang lagi. Yang nagih utang tidak datang lagi, yang nagih utang tidak datang lagi. Manjur gak? Alhamdulillah. Nah, mau saya, kenapa yang nagih utang tidak datang lagi? Jangan ngomong itu. Yang nagih utang mati. Mati. Oh, no, no. Cepat. Sekarang cuma masih ada tuh Pak Haji, cuma sekarang agak sopan Pak Haji. Jadi kalau mau nganu biasanya kan gedor-gedor pintu. Sekarang ketok-ketok pintu, terus habis itu izin mau nempelin itu kertas. Habis itu saya bilang gini, Mas kalau habis di foto tolong dibuang ya. Saya bilang gitu. Kemarin sebelum kesini saya juga praktek ATM Pak Haji. Iya, Ibu tinggal di mana? Semarang. Oh, Semarang. Oke. Terus apa? Ada transferan masuk maksudnya. Karena kan suami gojek, terus sebenarnya sudah mau kesini cuma belum ada ongkos. Alhamdulillah waktu itu Pak Haji sempat share untuk Pak Marsono yang lalu Pak Haji. Terus saya WA, sekali WA itu Pak Marsono mau ke RDAY lagi enggak, segala itu. Habis itu dibalas, ya boleh saya nempeng Pak, segala itu. Bisa, alhamdulillah saya bilang. Kapan berangkat Pak? Besok pagi jam 6. Wah, pikir saya kan nempeng ya Pak Haji, jadi saya tanya lagi, saya harus nunggu di mana Pak Marsono? Enggak usah, Ibu nanti saya jemput di rumah aja. Alhamdulillah. Habis itu saya selama terus beres-beres, tapi sebelum itu kan saya praktek ATM itu Pak Haji. Iya. Nah, itu kan waktu itu anak yang paling besar kan skripsi. Harus bayar SPP sekitar 2,1. Padahal belum tidak ada sama sekali. Saya praktek ada transferan masuk, alhamdulillah Pak Haji. Ada transferan sekitar 2,7. Alhamdulillah bisa untuk bayar SPP anak. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Terus saya kesini cuma pas kesini itu kan ATM sama buku saya tinggal Pak Haji. Biarin anak bisa ngambil untuk bayar SPP. Kemarin setelah kesini satu minggu sebelum Lebaran itu ada transferan lagi Pak Haji, maksud 1,250. Terus saya langsung sedekah ekstrim itu 1 juta untuk potong sapi. Potong sapi Jumat kemarin ya. Nah, tapi sebelum itu Pak Haji saya mau nanya, Lebaran kan hari Kamis Pak Haji. Iya. Saya hari Sabtu, mungkin malam ke 25 atau apa itu, sore-sore kan mendung itu saya lihat di atas kandang kuda atau kerbau itu Pak Haji yang depan di atas. Nah itu matahari tapi seperti bulan bentuknya oval Pak Haji. Oh, iya. Terus
apa namanya awan, tapi warnanya biru dokter. Sama ada apa namanya kayak pelangi tapi kuning hanya sama putih aja. Cuma sebenarnya maksudnya apa ya, moga-moga pun dapat rezeki aja. Iya pasti, pasti. Itu makanya dapat 1,250 lah. Ini saya mau tanya Pak Haji, ini kan ATM di rumah. Saya baru mau praktek yang pakai uang langsung yang didoain itu. Saya baru praktek berapa kali, tapi kan saya nggak tahu Pak Haji. Kalau misalnya saya pas kerja itu sambil anu minta doanya, kalau mau tanya itu namanya Pak Haji, itu kalau transferan masuk ke ATM anak bisa nggak Pak? Bisa Bu, pokoknya udah kenal ke Allah, tidak ada tidak bisa, bisa semua, bisa, yakinin bisa. Ada lagi? Sama tanya kalau misalnya minta apa itu hajat, itu boleh menyebut dua hajat nggak Pak Haji? Satu sedekah satu hajat. Oh itu. Jadi yang disebut yang besar aja, kayak saya minta tolong sama Hengki Pak 400 miliar ya. Ya yang 200 juta US dollar aja Pak Haji. Ya udah itu aja. Sekitar 2 triliun gitu. Yang besar aja sebut. Satu aja satu sedekah, satu hijab. Ada lagi? Sip, tentang dong. Semarang. Yo. Kasihkan Nur. Iya. Ada lagi? Iya, masih ada sebentar. Habis. Masih ada lagi. Baik, siapa? Ibu Sri dari tadi. Ibu, mau nanya juga? Oh iya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Ibu Sri dari Bilakong. Iya. Mau tanya Pak Haji, ya. Itu sertifikat saya yang dari Bekasi ke Bilakong masih ditahan sama Pak Gunawan? Pertanyaannya? Supaya bisa langsung diantarin ke rumah saya gimana? Itu disebut kayak tadi saya ajarin yang dari ini, sertifikat rumah Bekasi saya diantarin ke Bilabong. Bukan Pak Haji, rumah yang di Bekasi sudah diganti di yang di Bilabong itu sama Pak Gunawan, tapi masih ditahan sertifikatnya sama Pak Gunawan. Oh ya udah, sertifikat rumah saya yang di Bilabong diantarin ke rumah saya, jangan disebut Gunawan, takutnya Gunawannya mati, ntar nggak diantarin seumur hidup. Ya waktu itu saya masih baru bina 2 minggu dia sakit. Iya. Karena saya doain gitu. Iya. Sekarang mati kan dia mutu gak mati. Jadi jangan disebut Gunawan. Sertifikat rumah Bilabong dianterin sama saya. Dengan atas nama Pak Sakitin. Setuju. Ada lagi? Ya, ibu sebut Gunawan. Gunawan langsung sakit mati. Kok gitu Ji? Ya kan ibu FDA gitu. Iya, waktu itu saya 2 minggu pindah ke Bilabong, saya ngomongnya begitu, akhirnya bisa sakit. Masuk rumah sakit 2 minggu. Tapi nggak mati kan? Karena langsung konfirmasi ke saya. Jangan. Pokoknya ibu FDA, kalau yang meratekinnya nyeleneh, mati dan itu aja, nggak pernah ada hidup. Betul, saya nggak bohong, ya. Jangan sebut ya, Gunawan. Ya harus sama yang ngutangin saya itu yang saya punya utang sama mereka, alhamdulillah semuanya sudah pelan-pelan sudah saya bisa lunaskan dengan tidak membayar uang. Ya udah, terus sama aja. Saat ini anak belum bisa bayar sekolah yang untuk minggu kemarin udah saya kebencian karena belum beres, belum boleh bisa kerja, ditunggu sampai hari besok. Gak apa-apa, besok masih hari Senin. Iya. Senin kan? Iya. Ini hari apa? Minggu. Orang masuk sekolah jam berapa? Jam 11. Ya iya, ntar masih lama. Megaver kan begitu kalau Megaver. Ya, pasti ada. Ada lagi? Ya, harus yakin aja soal Pak Gunawan ya, Pak Haji. Iya. Jangan ngarep iya. Pak Gunawan yang ngarepnya Allah. Lu maunya Gunawan mati apa hidup? Hidup, Pak Haji, biar kita ngantarin itu sama ya, jadinya yang minta untuk alam di rumah saya ini. Ya udah, disebut. Ada lagi? Saya kurang dong. Alhamdulillah. Yuk, mau ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Erlan dari Depok. Iya. Boleh dikasih? Iya. Ini Pak Haji, saya ada sedikit motor nih bapaknya. Nah, pertanyaannya. Nah, itu motor pertanyaannya. Itu enggak sanggup bayar. Apa? Nah, terus motor mau diambil sudah ke Hah? Jadi salah kali lah, ini anggap aja mukanya Dinda. Dinda, gak ngambek. Gak apa-apa, apa yang bikin ngambek? Apa yang bikin ngambek? Oh. Grabnya bayar berapa? Udah dibayar belum? Oh iya, gue tambahin lagi. Pokoknya biar dia gak ngambek. Gak apa-apa, nih, biasanya 200. Bisa? Oh iya, yeah. Tepuk tangan dong! Alhamdulillah. Jadi kita bunuh aja, Bu Santet. Oh, imunnya gimana? Bu Santet gak mau, maunya apa? Ya udah, diselakangin. Ibunya di sini, anaknya di Bekasi, kan ada fotonya. Selakangin, tuh. Maunya apa? Nurut. Maunya apa? Mati. Tak. Oh ya apa? Oh mantu. Oh saya udah nggak bilang mantu. Oh ya udah. Bisa kain aja udah. Ada lagi? Ya. Tadi nggak nanya di sono. Dan bisa kain aja. Oke. Sip. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ayo Depok. Nanya. Iya itu ada. Diri, pertanyaan apa? Harus diambil, sedangkan motor itu digadek sama saya. Motornya digadek, dia kolektor nagih. Terus pertanyaan apa? Supaya itu motor yang saya gadek itu balik dulu motornya. Kan tadi dia diajarin mandi pagi sebelum ajan subuh, duduk di itu nanti tak terkabul. Iya Pak. Sama, pasti terkabul. Iya. Termasuk itu kan rumah juga Pak Haji, rumah juga mau katanya mau pasang pelang tanaman dong. Pertanyaannya apa? Jadi saya mau kayak sistem selangkangan bisa nggak buat aja sekali itu? Aduh, bisa. Itu ngapain pakai selangkangan? Bikin selangkangan lecet. Sebelum ayam berkokok mandi, sebelum ajar subuh duduk di sajadah pakai mukena kan belum dikerjain. Dua rakaat sebelum subuh, nanti itu lunas semua. Nggak jadi pasang pelang ya Pak Haji rumah? Ya biarin dipasang pelang, kan proses. Tolong ya, tinggal dicopot. Ada lagi? Sama itu Pak Haji, semalam saya kurang jelas ya untuk melalui barang yang pernah ada pakai syariat itu. Hah? Yang kan saya pernah pakai syariat itu sama suami. Kan harus bersih, harus dibuang. Nah itu saya mau coba Pak Haji ajarin yang mencelupin air terus apa itu 90 sini maju sini maju duduk sendiri. Ibu kan pernah minum apa namanya tuh susu minum susu ya. Betul kelihatan loh. Nah caranya supaya susunya ini keluar, kalau ibu mesti pakai jampe-jampe atau pakai daun kelor, itu kelamaan. Ini tangan kiri, colekin ke lubang alat kelamin, chest. Masukin ke air minum. Nah, ya, terus diminum. Tidak perlu, ha? Berapa? 99 hari, nanti kalau keluar, tangannya, kulitnya, sekujur tubuhnya merah-merah, meradang. Gak apa-apa, nanti kalau udah keluar sembuh lagi. Gitu loh. Ini ilmu canggih, gak usah pakai daun kelor-daun keloran. Gak usah bayar mahal, gak usah, itu aja. Minum. Ya. Nah, ibu kan punya itu. Jima. Iya. J
jimat, ada jimat kan? Taruh di lemari, udah dites, bunyi gak beluduk-beluduk? Udah saya taruh lemari, saya pakai plastik. Iya bunyi gak beluduk-beluduk? Bunyi. Nah itu jimat mesti dibawa, dibuang ke laut. Kapan ibu sempat dibuang ke laut? Ancol ada McDonald, ke tengah kan ada restoran, di Larung. Kalau itu gak di Larung, itu nanti makan hartanya ibu. Jadi kalau ibu makan di rumah Padang, dia ikut makan. Boros, jadi ibu tuh boros. Utangnya gak bisa lunas-lunas. Utang aja, utang-utang. Nah itu mesti dibuang. Itu namanya jimat. Ini kan ada wafa kan, di rumah itu ada nempel-nempel tulisan-tulisan. Itu dicopot-copotin. Iya dong, kalau enggak nanti ibu boros, gak punya apa-apa. Utangnya di mana-mana. Bisa? Deketin mic-nya. Yang dulu-dulunya itu sempat bilang kalau udah punya uang balikin itu cuma saya. Itu gimana Pak? Harus balikin atau tetap dibuang? Dibuang apa yang mau dibalikin kemana? Rumahnya di mana? Yang punya jimat itu? Ya udah dibalikin Pak, ini saya balikin lagi ya Pak. Sekarang sudah kaya raya Pak, itu balikin. Karena itu kalau nggak dibalikin, Bapak dan Ibu yang punya jimat, Bapak dan Ibu yang punya wafak, Bapak dan Ibu yang punya itu dia ikut makan, jadi boros, nggak bisa punya apa-apa. Kok Pak Ji tahu? Ya kan dulu gue juga punya kayak gitu, zamannya orang usaha. Pasti gak dibikin sama kiai-kiai, tapi kok jadi gak punya apa-apa. Pas dibuang, dilarut, mobil 120, masjid ada yang bangun, hanggar gini, sapi, kuda, udah dibuang. Kalau kaya raya, ada lagi? Itu sama tadi, terus ayahnya mau balik itu yang ambil uang lewat. Kalau pembayarannya lewat ATM, sama. Ternyata bacaannya. Pas ibu mau masukin ATM kan ibu mau debet tuh, mau bayar, cicilan sama bayar apa? Nanti kamu balik lagi yang masuk ke rekening yang ini nih, enter, keluar kertasnya, klik. Ngomong itu depan ATM, tapi jangan koma kami, takutnya yang belakang antri sering orang gila tuh. Bisa? Bisa. Yuk, kemudian kan dong, Eko. Ya, yang bapak-bapak ada yang nanya? Ibu-ibu terus ada yang nanya yang bapak? Udah? Oh, Mas ini silakan. Habis. Masih ada Pak. Assalamualaikum Pak Ji. Ya. Saya Rufian dari Cianjur Bogor. Pertama mau ngasih testimoni. Ya, di sini dah testimoni. Dapat Pak. Sini. Madu pesona. Biar beda dari sini bos. Ya, Om. Ya. Madu pesona. Apa praktek ilmu RDI yang terkabul apa? Dulu tahun 2009, saya pernah kesini. Alhamdulillah berhasil. Ilmu kenampe yang saya praktek itu cuma sholat lima waktu, sedekah subuh, sama sunah-sunahnya. Alhamdulillah selama nyampe 40 hari. Tahun 2009? Ya. Sekarang 2021? Nah, 2021. Nah, waktu itu Pak Haji, waktu itu 40 hari dijamin kita Pak Haji. Bisa sukses. Alhamdulillah nyampe 40 hari, berhasil sayangnya. Tepuk tangan dong, Alhamdulillah. Tahun 2009, sekarang 2021. Nah, seinggalnya waktu yang akan kita sukses lupa diri. Lupa diri? Ya, lupa diri. Akhirnya ya, anjlok lagi. Terpuruk lagi. Terpuruk lagi. Ikut RDI lagi. Nah, saya nyari sini, saya nyari di Google ketemu. Nah, baru ke perkenan ini, ketemu di YouTube. Nah, saya kesini sama teman saya. Pas kesini, saya udah berada 4 kali. Udah sedekah mau sambil juga, udah alhamdulillah, udah berasa lakuin. Kalau misalnya 3 kali, berapa kali, gak tau lah gitu ya. Nah, alhamdulillah sih, ada perubahan. Sakit saya pun udah mulai ya. Dulu kan saya, kondisi saya kan jantung. Pemengkakan di perut jantung gitu ya. Alhamdulillah sih, sekarang mulai berkurang. Gitu. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Apa ilmu RDI yang kamu praktekin kok ada perubahan? Pokoknya gitu aja berarti kalau sedekah. Pertama sedekah itu pasti sama sholat itu pasti mau pasti. Sama itunya itu udah kewajiban gitu ya. Paling ya itu paling yang salah duit ucap-ucap aja tadi. Apa ucapannya? Alhamdulillah kita sembuh, alhamdulillah pas terasa sesak kita alhamdulillah sembuh, sembuh, sembuh. Saya potong.
kalau Bapak ini meratakan alhamdulillah sembuh, kenapa Ibu nggak praktekin? Alhamdulillah saya punya modal 100 miliar. Alhamdulillah saya punya modal 100 miliar. Kalau dia ada penyakit jantung yang nilainya lebih dari 100 miliar, kok bisa sembuh? Kenapa nggak kita praktekin? Alhamdulillah punya modal 100 miliar. Alhamdulillah gitu. Jadi bos meratakin jantungnya ada perubahan. Kenapa enggak sekarang lu minta modal sama Allah? Udah. Itu pagi itu udah seperti kewajiban Pak Haji. Gimana ucapnya? Ya tak bangun tidur itu kadang-kadang saya kaget gitu. Ya. Ngomong sendiri. Ya. Ngomongnya gimana? Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah sampai rumah, alhamdulillah. Itulah. Alhamdulillah saya sembuh, alhamdulillah sampai rumah, alhamdulillah saya punya modal, saya sembuh, alhamdulillah itu aja tiap pagi. Tiap habis tahajud, tidur lagi, habis subuh gitu lagi terus. Pas lagi selengkap waktu pun begitu juga. Sampai sekarang? Ya jadi semacam mana ya? Boleh. Tapi kan kebanyakan hajat. Satu aja. Alhamdulillah saya dikasih modal sama Allah 100 miliar. Jadi tak 100 miliar gue kasih mama, kasih anak, buat modal usaha, buat apa. Jadi gak sebutin banyak-banyak. Kan satu hajat, satu sedekah. Kalau itu berarti berapa hajat tuh? Banyak. Udah dia satu. Dikasih sama Allah modal 100 miliar. Dikasih modal Allah 100 miliar. Lagi bikin Indomie pakai telur, Allah kasih modal saya 100 miliar. Udah aja di angka 100 miliar aja kunci. Kalau sakit itu apa sih? Ya kan kalau lu sakit kan 100 miliar bisa buat berobat. Jadi susah kunci Pak Jian. Iya. Ada pasien kita namanya Amir, jantungnya busuk ya, Amir. Itu kalau berobat 1 juta ringgit Malaysia, sekitar 3,8 miliar. Itu nggak diapa-apain, cuma begitu aja sebut. Ya kan, Lur? Iya, berarti panggilan lagi yatim. Panggilan lagi yatim tiap hari, selama 200 hari. Manjur, sekarang proyeknya lagi digarap 900 miliar. Bisa minta makan kita, ada salah satu juga, Pak Ji. Iya. Nggak apa-apa. Sebut aja itu. Nggak lunas. Nggak apa-apa. Bisa lakukan 2 hari, ya 2 sekali. Iya. Iya, sebut lagi ya. Ada lagi? Sip, kenalan dong. Kasih kan dong. Ya. Ada lagi? Ya, mana? Nih, berapa sih dari tadi? Ya. Nanya berapa kali boleh. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji, ini saya Rosi. Rosi? Ya. Apa Ros? Pak Haji, terima kasih ya. Udah selama ini udah bantu saya. Hanya-hanya saya berkabur. Sini dong, depan sini Ros. Haji depan. Sini Ros. Rosi itu paling juara satu kalau nanya nggak saya jawab. Ya. Sampai bisa 7 kali deh. Ya. Ayo, apa? Iya, terima kasih pagi hajar saya beberapa hajar terkabul. Ya. Tepuk tangan dong. Rosi jalani ilmu RDAI apa? Kok sampai hajarnya ada yang terkabul? Rosi jalani ilmu RDAI apa? Saya yang utang itu yang kan banyak utangnya pagi ke beberapa orang. Teman-teman pengen dengar total berapa utangnya? Kalau di total 460 juta. 460 juta. Bapak dan Ibu, ada gak utang yang di atas Rosi? Nih, seruangan, ada gak? Berapa bos? 500 juta. Amir dikit ya. Nah, Rosi menjalankan apa tuh? Sehingga bisa Allah ijabah doanya Rosi. Praktek apa? Saya selalu selangkangin pagi. Apa yang diselangkangin sama Rosi? Seluruh buku tabungan sama bukti transfer itu ke bank. Terus kalau yang perorangan yang nyerentenir pagi itu saya kasih selangkangan dibikin kopi sama saya pagi. Iya. Kopinya saya selangkangin. Diri Rosi diri. Gimana merakaginya bikin kopi? Tangan kiri masukin ke lubang pipis ya. Terus dicelupin ke kopi. Bukan. Bagaimana? Gula sama kopinya saya sebelum pegang gula sama kopi saya gitu.
Oh, gimana gimana? Tuh gimana? Ya dipegang itu ya. Oh ya. Terus gula sama kopinya saya satu di tangan. Oh, gitu. Oh, jadi ini tangan remes-remes, terus ini gula sama kopi sini. Terus ditaruh di gelas. Terus disedia air panas. Air panas. Terus diaduk. Kopi dikasih. Iya, kopi dikasih. Terus ada sendok. Enggak mati, Pak. Enggak. Cuman pingsan, tapi kan ada ambulan. Ngomongnya gimana ngomongnya? Minum, dalam hati. Minum. Lalu masukkan saya, jangan lagi. Udah banyak waktu itu tuh, kalau gak salah nyuruh orang yang terus bebas nyuruh utang saya. Emang yang gak banyak, dia mau pagi 5 juta gitu. Tapi berkurang aja jadi 10 juta gitu. Yeah. Terus udah yang itu, terus yang orang kedua saudara saya. Terus kalau itu meninggal lagi. Alhamdulillah. Meninggal terus ya udah akhirnya dibebasin kan sama anak-anak kayak gitu, ya udah diklasin. Terus kalau sama pihak bank itu dilunasin tapi sertifikatnya belum ada, pagi belum nyampe di rumah gitu. Oh iya, ntar pasti nyampe. Terus mama saya sih nanya mulu. Gak apa-apa, ntar pasti ada. Terus ya, terus kan saya juga selalu bawa centong kemana-mana pagi ya. Saya udah centong gak? Oh, bawa mana coba saya lihat centongnya, ambil. Ini orang perempuan gila nih ya. Kopi ditaruh di tangan, disediain di gelas. Orangnya bisa nurut tuh, alhamdulillah. Berarti kalau buat suami bisa? Bisa. Jadi kalau suami kita ngomong stunting, ini remes, taruh kopi, taruh di gelas. Aduh, nih kasih suami. Nah. Oh deh, manjur gak? Oh nurut, mas kandal. Mana centangnya Rasli? Dari nenek saya dulu gitu, nggak tahu berarti 80 tahun gitu. Ya. Nah ini centong selalu saya bawa kemana-mana. Ya. Tapi kejadiannya banyak lagi. Contoh. Dua kali saya mau ngajitin apa kecelakaan. Ngomong gimana? Nggak ngomong apa-apa, cuma saya bawa centong aja lagi. Kok nggak ngomong apa-apa? Iya, karena saya yakin kata pagi buat kalau bawa centong aman kan. Oh iya. Bapak dari Bogor punya centong, centong itu dibawa lumayan. Terus ya udah pas waktu nggak lama sih beberapa bulan yang lalu, terus alhamdulillah kakak saya dapat rezeki motor dari perusahaannya. Ya. Terus yang mengendarai saya tuh motornya. Ya. Pulang ke rumah, kan motor baru tuh pagi, tapi remnya belum. Oh kecelakaan saya tiga orang itu saya, kakak saya sama ponakan saya kalau kecelakaan udah ada dibius sama truk lagi. Iya, aduh. Karena waktu itu semalamnya saya lihat mau sedekah tapi saya belum keluarin sedekah saya gitu pagi. Iya. Cuma ingat, oh berarti bukannya ini kecentong ya pagi, tapi wasilahnya centong ini hilang ini nyawa saya gitu. Iya. Terus kejadian seminggu yang lalu pas saya udah jualan apa minuman apa? Itu apa? Oh ini. Oh iya. Oh, itu dari kamu? Iya, saya bisnis itu sekarang lagi. Iya. Terus tengah malam terus saya pulang dari kawan-kawan yang itu tuh. Terus kejadiannya saya mau kecelakaan lagi. Lantainya lepas gitu kan. Itu motor saya kan gak punya apa-apa pak ini pas bangun tuh kan. Terus motor dikasih sama kakak saya, alhamdulillah gitu. Ucapnya gitu aja, alhamdulillah ya Allah saya punya motor. Gitu.
Gak apa-apa, ini kan awal, kalau ini udah diminum banyak orang, kan nanti kamu yang untung, awal-awalnya aja dikempit. Tapi yang kempit kamu, kalau yang kempit laki-laki susah, tetap kecepit. Terus kemarin kan sudah jalan pagi usahanya, terus ada teman yang nawarin untuk kerjasama gitu pagi, mau ganti brandnya atau jadi marketingnya, itu jangan lah, udah jangan kerja sama, udah kerjain sendiri aja, nanti namanya besar, kempit, 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 bisa, hebat Uji tadi, ya, tepuk tangan dong, alhamdulillah. Kalau kerja sama ntar mereknya diganti, dia kempit karena yang capek, udah dikempit aja, baru gitu, 5 tahun sekarang keluar tuh, dari depresnya ya. Dulu waktu belum ada DPS-nya, waduh, betul-betul dilaporin polisi dulu. Tapi itu sekarang lupa. Ada ininya, Pak. Gak apa-apa, udah kerjain dulu. Baru kita langsung ada DPS. Enggak, baru kemarin ya. Iya, izin POM-nya baru keluar. Izin POM-nya baru keluar, alhamdulillah. Jangan masuk supermarket dulu, online dulu aja. Jadi kalau ada yang mau pesen dulu dari kamu, Mbak, saya pesen dong 1000 botol. Oke, okay. Kalau masuk supermarket bayarnya tempo. Iya emang. Nah ini kek. Ada lagi? Sip, tepuk tangan dong, Rosi. Oke, sini, Ros. Ya, makasih ya. Yang laki-laki, bapak-bapak yang nanya. Ayo, paling sekitar 2 pertanyaan lagi. Siapa Mbak ini? Ya, itu kan udah. Kasihan yang belum. Ya, kita Pak. Nah, silakan Bu. Kasihan yang agak kebagian, ya. Iya, kita nanti break, kita bukan break lagi, kita tutup 5 menit lagi, 2 pertanyaan lagi. Semuanya di lombok selat asal. Masa? Kan saya nonton yang di YouTube itu. Mandi pagi.
sebelum ayam berkokok, sebelum panjang subuh duduk di masjid 90 hari udah belum? Ya udah. Jangan nanya yang potensi gitu loh. Yang tadi aja dipraktekin dulu. Bisa? Ada lagi? Ya, siapa lagi? Oke, satu pertanyaan lagi bapak-bapak. Ada yang dari bapak-bapak? Ya, satu pertanyaan lagi ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 5, kita semua juga belum sholat asar. Nanti kita tutup habis ini. Oke, silakan pak. Apalagi? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Masan dari Jakarta. Kebetulan saya ini bekerja di salah satu instansi pemerintah. Kebetulan saya ini dipromosikan. Ada berapa orang di situ dipromosikan termasuk saya. Bagaimana supaya bisa saya terpilih? Dipanggil bos. Saya mau jabatannya apa? Kabid, Kabak, Kasubid. Saya jadi kasubidnya. Saya jadi kasubidnya. Kan jadi kasubid. Manggil yang tadi saya ajarin ini. Bisa? Terima kasih. Tunggu ada lagi? Cukup, jam berapa sekarang? Hah? Iya deh, jam 5 lagi deh. 15 menit lagi. Yuk, 15 menit lagi. Bisa ada pertanyaan lagi. Oh, dari ibu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Bekasi. Saya sudah lama mengikuti Pak Haji ibunya dari tahun 2000. Mana orangnya? Saya. Ya. Silakan. Mungkin di laki. Testimoni dulu ya Pak ya. Saya pernah anak saya waktu itu mengikuti ujian karate sabuk coklat. Itu udah pingsan. Belum selesai ujian udah pingsan. Tapi saya yakin, saya selalu menyebut alhamdulillah atas ketika Allah Taala dan doa anak yatim. Dia lulus ujian dengan terbaik. Alhamdulillah dia udah pingsan. Terus saya nyebut terus enggak berhenti. Alhamdulillah dia bisa mengikuti ujian itu dengan 10 terbaik terpilih se-Kota Bekasi Pak waktu itu tahun 2019. Alhamdulillah. Nah setelah itu yang menjadi pertanyaan sekarang, saya kan mungkin nggak konsisten lagi ya Pak ya untuk menyerap ilmu serangkangan itu. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau lagi datang bulan itu tetap harus dilakukan atau enggak Pak untuk menyerap ilmu serangkangan anak saya biar anak saya pintar dan lain-lain. Kalau datang bulan bisa, alat kelamin ini dicuci dulu bersih, dikeringin, praktek langsung bisa. Terus di UMBI nggak ada kata mens, nggak ada. Iya. Mens nggak berlaku. Lanjut terus. Untuk yang kedua, untuk duduk di sajadah sebelum subuh tetap boleh kan? Boleh, tapi kan nggak sholat. Iya. Boleh aja ya. Boleh. Iya. Ya, duduk kan? Doang juga boleh. Iya, itu aja Pak Haji, makasih banyak. Ya, oke. Okay. Ya, makasih. Yuk, Kang Nur. Siapa lagi? Abis? Ada? Satu lagi pertanyaan yang sudah, ini kalian belum aja. Yang belum, mana gak? Belum. Ya, ini yang depan Ibu. Silakan Bu. Pokoknya Bapak dan Ibu, tinggal praktekin. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau tanya, kan kalau rumah kontrak kan di kalau menteri kita kan harus dicincin pas bangun tidur pertama bangun tidur. Nah kalau malam saya kan bangun dua kali. Itu yang mana? Kencing yang pertama. Jam misalnya bangun jam 12? Iya, nggak apa-apa. Jadi bukan yang jam 3 yang subuh itu bukan? Enggak, kencing yang pertama, bangun yang pertama. Oh gitu. Iya. Soalnya saya kencingin yang enggak dong, yang pertama, kencing yang pertama, bangun tidur yang pertama. Ada lagi? Saya mau pamit, Pak, jika kemarin diizinin saya sedekah. Saya bilang saya mau yakinin 3 hari turun-turun. Gimana? Saya kan udah izin sama Pak Haji. Saya mau sedekah 3 hari turun-turun dan ingin sedekah surat sujud sepatu. Nah, saya kan diizinin nih, Pak, kesini. Saya harus mau pamit pulang. Oh. Saya pulang, terima kasih. Oh iya. Pulangnya kemana? Oh iya. Siap. Ya, makasih Pak. Ya, tepuk tangan dong. Alhamdulillah.
Ada lagi? Oke, sudah ada. Kita tutup. Habis? Sudah hampir jam 5, Pak Haji. Oke, iya ya. Bapak okay. Dan Ibu, saya terima kasih Bapak dan Ibu sudah datang. Ya. Yang tadi udah dapat uang baru, boleh pulang. Yang nggak dapat uang baru, kasih satu-satu. Biar semua bahagia. Gini aja, karena saya nggak tahu yang dapat siapa, yang belum dapat jujur ke depan aja. Yang belum dapat kasih. Ya. Yang belum dapat. Iya cici. Kalau lu ambil ini ya jangan cici, biar cepat sembuh. Iya. Kalau ada bayar, kalau nggak ada lu cicil. Kalau ada lu nggak boleh cicil. Langsung bos, begini. Ya udah lu cicil. Oke. Iya pasti. Enggak, muyur aja. Tapi kalau mau teramis boleh. Ya, terang boleh bu. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan yang belum sholat asar dulu. Nanti insya Allah mudah-mudahan minggu depan bisa kita adakan lagi acara seperti ini. Nanti kita umumkan lagi. Kamu tidur. Baik, itu aja. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakhtabas mi